Sama ya, gue sama ya. Ya. Sama itu kurangin enggak? Kurangin. Sekarang itu tinggal.
QC-nya shortcut itu loh. QC shortcut. Ada. Ada yang dulu ikut di itu awal.
Tes, tes. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Siap, Pak. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Boleh tip dong? Tes, tes. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. 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 Kita tunggu 3 menit lagi ya. Siap, Pak. 8686. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Tutup dong. Dari YouTube itu pasti. Ini close aja kalau gitu. Oke, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita mulai saja ya perkuliahan kita. Perkuliahan kita ini reguler ya, apa P2T ya? P2T, Pak. Oh, P2T ya. Oke, oke, oke. Siap. Alhamdulillah. Sorry, agak sedikit terlambat tadi. Teman-teman semua, perkuliahan online kita yang pertama, dan ini ajang perkenalan, salah satunya adalah ajang perkenalan kita dulu ya. Mungkin belum banyak yang mengenal saya ya. Oke, saya kebetulan nama saya sudah tempat tinggalnya di Bekasi sini, Bekasi pertama. Mungkin nanti kalau ada berkaitan dengan ujian skripsi atau hal-hal yang lain, nanti ada waktu nanti bisa pasti mampir ke tempat saya ya. Seperti itu. Terus
Saya bekerja di salah satu, ya bukan PNS juga, di salah satu fabrikator pembuat jembatan, dan saya sebagai salah satunya di situ sebagai seorang bagian yang mendesain-desain, ya. Bagian yang mendesain jembatan, karena di tempat saya bekerja spesialisasinya itu adalah ke khususnya jembatan baja. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, selain di perusahaan saya yang lama, di perusahaan saya yang sekarang, saya juga sebagai kadang-kadang sebagai pembicara, kadang-kadang juga dipanggil sebagai freelance di teman-teman daerah, konsultan. Tentu saja sebagai sesuai dengan apa? Spesial, yaitu di bidang jembatan. Ya, jadi mungkin teman-teman di sini yang punya proyek-proyek jembatan, khususnya jembatan baja ya. Kalau jembatan plat tegang itu, walaupun pada semester ini saya diberi kepercayaan untuk mengajarkan mata kuliah jembatan beton plat tegang. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur memilih saya sebenarnya kurang pas itu, yang lebih pas itu adalah tadi. Nah, mungkin yang memilih saya sebagai dosen K2-nya itu harusnya beliau itu lebih ahli sebenarnya. Termasuk struktur ini, Pak Setiadi itu juga ahlinya sebenarnya. Teman-teman bisa lebih banyak, mestinya bisa lebih banyak belajar sama beliau gitu. Oke, mungkin perkenalan saya. Nah, berkaitan dengan perkenalan ini, ada mungkin teman-teman mau menanyakan, saya kasih waktu 2-3 menit untuk bertanya. Kira-kira berkaitan dengan perkuliahan ke depan, nilai absen, silakan. Dan ini mungkin satu lagi, ini virtual ini saya sudah teruskan ke YouTube. Saya nggak tahu ya apakah di YouTube nanti akan direkam atau tidak ya. Karena beberapa pengalaman kalau kita rekam ini volumenya banyak ya, apa namanya, kapasitasnya besar, sehingga kadang-kadang mengirimkan via email itu kadang-kadang lama, kadang-kadang susah diupload. Nah, saya coba untuk aplikasikan ke YouTube nanti mungkin. Bisa jadi kalau memang bisa dia tersimpan, dia tidak perlu lagi rekam. Seperti itu. Jadi ke depannya kalau mau belajar, bisa dari situ langsung. Gitu. Oke? Okay? Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ditanya berkaitan dengan perkenalan kita yang pertama, awal-awal ini. Berarti saya anggap tidak ada ya. Kalau memang tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke langsung saja ke perkuliahan kita. Perkuliahan kita juga karena lebih banyak bicara perkenalan, sehingga nggak akan terlalu banyak saya berbicara panjang lebar. Oke? Baik, kalau memang tidak ada, saya lanjut ke perkuliahan kita. Ini Mbak Tata ini. Kalau nggak salah, kemarin udah skripsi ya? Belum selesai, Kak? Oke. Okay. Tungguin ini ya nggak? Videonya. Yang aktifin videonya kelihatan, bisa kelihatan lah. Kelihatan. Oke. Oke. Jadi materi kita adalah analisa struktur 2 ya. Jadi saya berkaitan dengan analisa struktur ini. Jadi mungkin teman-teman silakan menyimak sekali ya. Jadi
Kalau dalam ilmu teknik sipil, teknik sipil itu analisa struktur itu adalah salah satu pentolannya kalau kita bicara dari sisi ke teknik sipilan ya. Salah satu teman-teman yang sebenarnya bagi seorang teknik sipil yang mengaku sebagai seorang teknik sipil itu sebenarnya menjadi satu kewajiban untuk mengetahui ya. Karena analisa struktur ini sebenarnya adalah pasangan dari desain struktur. Oke, jadi analisa struktur ini adalah pasangan dari desain struktur. Analisa struktur dikawinkan dengan mekanika bahan ya, mekanika bahan kawinkan dengan menghasilkan suatu perencanaan struktur yang kita harapkan dalam artian struktur yang aman dan tentu saja nyaman ya, reliable, nyaman. Oke. Okay. AC-nya nyala itu loh. Panas. Cukup dulu itu matikan. Itu. Nah. Jadi bisa dipahami ya bahwa analisa struktur kita ini adalah menjadi sesuatu yang wajib untuk teman-teman tahu sebenarnya. Kalaupun tidak tahu banget, minimal tahu-tahu dikit lah. Jangan sama sekali blank gitu loh. Ya. Nah, analisa struktur ini yang Anda belajar sekarang ini adalah analisa struktur lanjutan sebenarnya atau kita sebutnya struktur statis tak tentu. Kalau dulu Anda belajar struktur statis tertentu, sekarang Anda belajar statis tak tentu. Seingat saya analisa struktur yang kemarin yang analisa struktur satu kita masuk dalam statis tak tentu. Oke. Okay? Nah, ini adalah statis tak tentu yang kedua, ya. Nanti Anda akan melakukan menganalisis suatu struktur statis tak tentu. Bisa dikatakan kalau kita dalam konstruksi teknik sipil, boleh dikatakan itu sebagian besar, bisa dikatakan 80% lah mungkin, atau 90% struktur kita yang ada, ya, ini struktur statis tak tentu. Anda bicara gedung satu lantai saja, kalau sudah ketemu balok kolomnya banyak, dia sudah berubah menjadi statis tak tentu. Apalagi gedung-gedung high-risk building, seperti itu. Struktur statis tertentu, Anda hanya akan menemukan struktur statis tertentu itu di jembatan. Ya, misalnya girder biasa itu, ya, girder apa namanya itu, girder komposit, PCI, itu juga ya kan struktur statis tertentu. Ada juga yang statis tak tentu ya. Seperti itu. Jadi makanya saya katakan, tapi kalau Anda mau belajar struktur statis tak tentu, tentu saja Anda yang paling basic dulu yaitu struktur statis tertentu. Oke? Okay? Oke. Okay. Jadi memahami analisa struktur pasti Anda akan bisa yang namanya mendesain. Ya. Apa produk utama dari analisa struktur ini, Pak? Ya. Produk utamanya tentu saja adalah respon struktur. Respon struktur dalam hukum 3 Newton, kalau nggak salah ya, yang mengatakan aksi itu sama dengan reaksi. Aksi sama dengan reaksi. Aksinya apa, Pak? Aksinya adalah beban. Oke, aksinya adalah beban. Bebannya apa aja, Pak? Ada beban hidup, ada beban angin, ada beban gempa. Artinya kalau aksinya segitu, ya sudah, aksinya harus kita hitung berdasarkan fungsi dari bangunannya. Tidak bisa nilai aksi itu, bahwa aksi bebannya saya kurangin, nggak bisa. Bisa kita rekayasa sedemikian rupa supaya bebannya agak berkurang, bisa. Misalnya apa? Yang tadinya Anda pakai di bata, Anda gunakan material yang lebih ringan. Misalnya hebel, misalnya partisi biasa, dan seterusnya. Itu adalah bentuk rekayasa. Tapi
hari itu semua, Anda harus mendesain gedung Anda berdasarkan aksi tadi. Oke? Okay? Itu adalah aksinya. Nah, kalau begitu, itu reaksinya. Oke, okay? Reaksi itu yang kita sebut dengan respon struktur. Oke, okay? Bisa dibayangin ya. Jadi ada aksi, itu sama dengan reaksi itu. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah respon struktur. Respon struktur apa? Kalau ada kita punya gedung, terus dikasih beban, aksi, struktur itu akan memberikan reaksi atau akan memberikan respon struktur, ya, sebagai sunnatullah atau sebagai, saya katakan sebagai sunnatullah dari hukum, katakan aksi sama dengan reaksi, ya. Yang mana nilai respon struktur itu akan sama dengan aksi, ya, ya. Nah, respon struktur di sini, respon struktur di sini ada tiga yang utama dari respon struktur ini. Respon struktur, oke? Okay. Respon strukturnya apa? Yang pertama tentu saja akan muncul yang namanya reaksi tumpuan konstruksi Anda, oke? Okay. Akan muncul yang namanya reaksi tumpuan. Oke, jadi dulu kalau Anda belajar reaksi tumpuan itu, Anda belajar perletakan sendi, reaksi tumpuannya seperti apa. Perletakan roll, reaksi tumpuannya seperti apa. Perletakan jepit, reaksi tumpuannya seperti apa. Kita tidak perlu, teman-teman sudah melewati mata kuliah itu. Jadi harusnya teman-teman sudah paham. Sendi ini apa, roll ini apa, jepit ini apa. Itu adalah respon struktur kita yang ya. Terus respon struktur yang kedua apa? Ya. Respon struktur yang kedua adalah deformasi, perubahan bentuk dari struktur atau kita sebut juga dengan perpindahan. Oke. Artinya kalau struktur kita beri beban, dia akan muncul yang namanya deformasi, walaupun nilainya relatif sangat-sangat kecil. Kenapa deformasinya kita katakan relatif kecil? Nah, kita itu adalah struktur statis diam. Praktis di dalam ilmu teknik sipil, untuk konstruksi upper structure, struktur atas, kita klasifikasikan dalam small displacement atau displacement kecil atau perpindahannya kecil. Kecil relatif terhadap struktur secara global. Misalnya, kalau ada jembatan atau ada balok, bentangannya katakanlah 5 meter. Kalau displacement sampai 1 meter, itu mengkosong. Itu struktur Anda tuh sudah hancur berkeping-keping itu. Ibaratnya gitu loh. Jadi berapa Pak nilai displacement? Pasti nilai displacement yang dihasilkan hanya hitungan mili. Bisa 2 mili, bisa 1 mili, bisa 3 mili. Jadi displacement-nya sangat-sangat kecil relatif terhadap bentangan global gitu loh. Ya kalau strukturnya 120 meter ya pasti ketemu displacement-nya bisa ketemu 30 cm, 40 cm. Itu kan secara relatif terhadap strukturnya secara global. Oke. Okay. Itu adalah kita sebut itu adalah displacement, dan displacement itu kalau di dalam ilmu itu disebut dengan vektor. Apa itu vektor? Dia punya nilai dan dia punya arah. Ya. Jadi kalau misalnya besok lusa, displacement-nya berapa, Pak? 10 mili kah, 20 mili kah, 30 mili kah? Kalau 10 mili misalnya, harus jelas 10 milinya kemana? Ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Itulah arah, termasuk gaya. Gaya juga adalah vektor. Oke, jadi reaksi tumpuan itu adalah gaya sebenarnya kan. Oke, betul gaya, ya. Gaya. Gaya yang punya nilai. Jadi gaya itu tadi punya nilai dan punya arah. Jadi kalau aksi kita atau beban mati kita itu punya nilai, beban matinya 10 ton dan punya arah. Arahnya kemana? Ke bawah sesuai dengan gravitasi. Oke. Jadi itu harus teman-teman harus siap. Jadi itu yang kedua ya, displacement. Dan yang ketiga adalah aksi atau respon struktur yang ketiga adalah
gaya dalam. Gaya-gaya dalam itu kita sebut juga dengan internal force. Gaya-gaya struktur kita diberi beban yang kita sebut tadi aksi, maka di dalam struktur utama kita ya itu akan timbul yang namanya gaya dalam atau internal force. Ya, gaya-gaya dalam di sini Anda semua tahu gaya-gaya dalam yang paling utama selama ini yang Anda kenal, ada yang namanya momen lentur, ada yang namanya gaya lintang atau gaya geser, yang ketiga normal atau gaya aksial atau aksial force, di mana gaya normal itu ada tarik, ada gaya tarik, ada gaya. Oke, ditambah lagi satu adalah torsi, ya, torsi atau puntiran. Oke, bisa dipahami. Kita tidak perlu lagi menjelaskan apa itu momen. Teman-teman sudah katam semua itu. Saya tanggapan saya, Anda sudah tahu apa itu momen, apa itu gaya geser. Anda sudah tahu gaya normal. Gaya normal itu ada tarik, ada tekan, ada torsi. Ya, ada empat itu, ya. Jadi teman-teman sudah harusnya sudah katam. Oke, respon struktur inilah yang Anda pakai dalam sebagai bahan mentahnya, ya. Sebagai bahan dasarnya Anda desain penampang struktur Anda. Oke. Jadi gaya-gaya dalam inilah yang Anda pakai untuk mendesain komponen struktur Anda. Okay. Kita bicara struktur, kalau kita bicara high-rise gedung, ya, gedung high-rise building dan semacamnya. Apa definisinya dari struktur itu? Sederhana saja. Apa yang dicor, itulah struktur kira-kira. Paham? Dicor, Pak. Yang pertama, kolom, ada balok, ada lantai, ya, ada dinding geser atau shear wall. Lah struktur utama dari gedung kita. Kenapa harus dihitung, Pak? Ya karena hampir 50%, 40% atau 50%, bahkan untuk gedung-gedung Hang Hai 40% atau 50% dari seluruh total biaya dari struktur kita itu adalah dari struktur. Jadi biaya dari kurang lebih 40 sampai 50%, 40 sampai 50%. Itu dari komponen struktur. Jadi bangun 1 miliar, boleh jadi komponen strukturnya adalah 400 sampai 500 juta. Sisanya akan dibagi oleh pekerjaan non-struktural, seperti arsitektur, pekerjaan mekanik, pekerjaan elektrikal, dan seterusnya. Tapi struktur sendiri sudah menempati porsi 40 sampai. Sehingga kita mesti hitung. Kenapa? Karena berkaitan dengan biaya. Percuma Anda bisa ngitung, konstruksinya aman, tapi biayanya boros. Atau percuma Anda hitung, strukturnya lebih kecil, tapi datang angin sedikit, datang gempa sedikit, kolaps. Nah, itu adalah alasan utamanya. Nah, itu adalah kita bicara berkaitan dengan respon sedikit tadi yang belum menjelaskan ya. Mengenai internal force tadi udah clear ya. Jadi ada momen, ada gaya geser, ada gaya normal. Ada torsi. Baik. Peruntuhannya kemana, Pak? Nah, ini gambaran saja. Kalau momen, tentu saja Anda pakai untuk menghitung tulangan utama dari sebuah balok. Tulangan utama dari kolom. Oke. Okay. Tulangan utama dari dinding geser. Itu momen. Jadi momen ini kalau Anda tidak tahu itu benar-benar payah. Anda tidak bisa mendesain. Oke, okay. Itu momen. Gaya geser untuk apa, Pak? Gaya geser Anda pakai untuk menghitung pada struktur kita. Yang manakah yang disebut dengan tulangan geser pada struktur kita? Oke. Okay. Kalau kita bicara balok, tulangan geser itu adalah sengkang.
atau bagel, atau istilah kerennya stirup, atau confinement bar, bisa juga seperti itu, tulangan pengekang. Itu adalah bagel, itu adalah tulangan geser. Ya, tulangan geser untuk menahan gaya geser. Oke? Terus kalau apa, Pak? Aksial ini ada tarik, ada tekan. Aksial tarik dan tekan kolom itu kita sebut dengan elemen aksial tekan. Ya, elemen aksial ya, lebih tepatnya itu. Aksialnya apa? Aksial tekan. Karena penentuan dari desain dari struktur kolom selain tadi lenturnya juga oleh gaya normalnya, gaya aksialnya, itu aksial tekan. Oke. Itu jadi itu adalah ya. Nah, itu adalah internal force. Terus jadi ada tiga tadi, ada reaksi tumpuan ya. Jadi akibat aksi respon struktur itu ada reaksi tumpuan, ada displacement, dan yang ketiga adalah internal force. Displacement, ya. Displacement untuk apa, Pak? Displacement ini berkaitan dengan struktur itu nyaman apa tidak. Ya. Kalau kita bicara nyaman, maka pasti parameternya adalah kekakuan. Struktur yang kaku belum tentu kuat, ya. Atau struktur yang kuat belum tentu kaku. Jadi di dalam ilmu teknik sipil, ya, di dalam ilmu teknik sipil, struktur kita itu dikontrol oleh dua poin utama, yang paling utama ya. Yang pertama adalah struktur harus kuat. Kalau dikatakan kuat, berarti kapasitas dari penampang itu haruslah lebih besar daripada beban yang akan. Jadi kalau kapasitasnya 100, bebannya 200, maka struktur kita pasti nggak aman. Kalau kemampuan kita 100 dikasih 200 ya nggak aman. Beban kita 200, kapasitas kita 100. Supaya dia aman, ya struktur kita diperbesar. Ya, struktur kita diperbesar supaya kemampuannya 200. Di atas 200 sedikit. Kalau struktur yang hemat itu atau ekonomis itu di atas sedikit dari beban yang akan datang. Itu adalah dari segi kekuatan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, yang ketiga, yang tadi dari strukturnya, kontrol kita tadi adalah harus kuat. Yang kedua adalah harus nyaman. Ya, jangan sampai Anda bikin gedung itu lantai nih. Strukturnya kuat. Kalau ada angin datang itu kuat. Tidak akan, atau ada gempa datang itu nggak akan roboh, runtuh, tak fleksibel. Nah, kalau terlalu fleksibel itu akan memberikan efek yang psikologis kepada si penghuni sehingga struktur itu menjadi nggak nyaman. Sampai orang mati bukan karena gedungnya roboh tapi karena faktor psikis tadi. Oke. Nah, itu adalah berkaitan dengan ini. Oke, kalau di jembatan itu ada namanya displacement, lendutan. Lendutan yang terjadi atau displacement yang terjadi harus lebih kecil daripada lendutan yang di displacement yang diinginkan. Gitu. Kalau di gedung ada juga lendutan yang terjadi harus lebih kecil dari lendutan yang diinginkan. Oke. Drift story. Drift. Selisih antara lendutan atas sama lendutan bawah. Lendutan di kolom atas sama lendutan kolom bawah ada nih, ada selisihnya. Tidak boleh lebih besar dari sekian. Kalau terlalu besar, ya strukturnya jadi nggak nyaman, terlalu fleksibel. Oke, itu adalah dari kedua tadi adalah deformasi atau displacement atau lendutan ya. Nah, kalau reaksi tumpuan dipakai di mana, Pak? Reaksi tumpuan Anda penjahin pondasi. Oke, jadi kalau pondasi Anda ini, kalau Anda belajar rekayasa pondasi, di situ ada tertulis, ada contoh soal dikasih pondasi telah, terus dikasih P 10 ton, P dead light, dead load 20 ton, P live load 30 ton. Dari mana nih 20 ton?
itu adalah reaksi tumpuan dari perhitungan struktur atas. Oke. Jadi kalau kita ilustrasikan sederhana, beban yang bekerja di lantai, ya, beban, kita bicara beban mati maupun beban hidup, ya, itu diaplikasikan ke lantai, dia sebarin ke balok, balok disebarin ke kolom, kolom diteruskan ke pondasi, pondasi diteruskan ke tanah. Oke, itu adalah hierarki dari pembebanan struktur kita, ya. Sama, mau di jembatan juga sama, dari lantai, lantai dia distribusikan ke gelagar, gelagar ke struktur utama rangkanya, nanti struktur rangka utamanya didistribusikan melalui elastomer, elastomer yang jatuh ke abutmen, abutmen jatuh ke pondasi sumurannya, kalau dia pakai sumuran, atau abutmennya jatuh ke pondasi bore pile-nya, kalau dia pakai bore pile, atau dia pakai tiang panjang, nanti dari bore pile, tiang panjang, atau sumuran, dia teruskan ke tanah. Oke. Nah, itu adalah sekilas mengenai struktur kita, analisa struktur itu apa. Jadi, sekali lagi, ya, analisa struktur itu sangat penting. Jadi, selama ini Anda capek-capek belajar analisa, ya, ini saya takutnya nih teman-teman belum tahu nih selama ini belajar analisa struktur itu buat apa gitu. Nah ini biar terbelalak semua bahwa Anda tentu saja hanya dihitung analisa struktur itu produk utamanya hanya respon struktur. Reaksi perletakan, deformasi, atau perubahan bentuk yang nilainya adalah small displacement, ya, small deformation. Dan yang ketiga adalah internal force. Di mana ada gaya momen, ya, ada momen lentur, ya, ada gaya geser atau gaya lintang atau sharing force, ya. Dan ada yang ketiga adalah gaya normal force, di mana axial force itu ada compression atau kita sebut tekan dan tarik yang kita sebut dengan tension. Gaya tarik dan gaya tekan. That's it. Sederhana itu. Jadi itu aja Anda belajar sebenarnya tuh. Anda cuma menghitung itu cuma itu doang kok. Jadi enggak usah jelimet gitu loh mikirin aduh susah banget nih. Coba Anda buka pelajar aja Pak, Anda buka pelajarannya Pak Draga barangkali atau Anda buka pelajaran dari dosen-dosen yang lain tentang analisa struktur. Coba apa tujuan terakhirnya? Intinya cuma itu doang. Tumpuan Anda cari gaya dalam dan gambarkanlah bidang MDN-nya. Bagaimana penggambaran dari BMD, bending moment diagram, SFD, NFD, normal force diagram, atau AFD, axial force diagram, dan ketiga TFD, torsional force diagram. That's it. Oke. Okay. Jadi itu adalah perkenalan kita yang sederhana, tapi saya pikir cukup menusuk ya. Bikin pusing lah. Oh, ternyata selama ini belajar analisa struktur itu cuman arahnya ke situ gitu loh. Oke. Teman-teman ada Oke, okay. Baik. Kalau tidak ada bertanya, saya lanjutkan 2-3 slide lagi. Setelah itu kita lanjutkan lagi di minggu depan. Ini perkenalan kita lah, kira-kira begitu ya. Ada yang mau ditanya dulu sebentar, teman-teman? Kalau nggak ada, saya teruskan nih. Lanjut aja, Pak. Oke. Okay. Terima kasih. Baik. Lanjut, Pak. Nah ini tadi ya yang saya jelaskan panjang lebar tadi bahwa analisa struktur adalah proses perhitungan
untuk mendapatkan respon struktur akibat beban luar yang bekerja. Beban luar tadi yang kita sebut aksi, sedangkan respon struktur yang kita sebut dengan reaksi. Oke. Analisa struktur ini tipenya ada dua ini, struktur statis tertentu dan statis tak tentu. Sudah saya singgung di awal, struktur statis tertentu Anda belajar di semester 1, 2, bahkan sampai 3 barangkali ya. Statika. Statika. Struktur ya, statika 1, statika 2 itu adalah struktur statis tertentu. Apa itu struktur statis tertentu? Ya. Teman-teman pasti struktur analisa struktur statis tertentu adalah satu analisa yang dipakai untuk menghitung konstruksi yang berbentuk tertentu. Struktur statis tertentunya seperti apa? Yaitu sederhananya adalah kira-kira adalah reaksi yang Anda cari, ya. Ya. Jadi kita mendapatkan respon struktur itu ya. Reaksi tumpuan dan gaya-gaya dalam. Kita bicara reaksi tumpuan dulu nih. Kan Anda menghitung. Anda menghitung gaya-gaya dalam, Anda harus hitung reaksi tumpuan dulu. Jadi kita mendapatkan nilai reaksi tumpuan itu berdasarkan tiga persamaan kesempatan. Yaitu sigma momen di satu titik sama dengan nol, sigma gaya horizontal sama dengan nol, dan sigma gaya vertikal sama dengan nol. Jadi kalau Anda belajar persamaan, ya, persamaan itu kalau Anda punya tiga rumus, maka Anda bisa mendapatkan Anda persamaan, maka Anda bisa mendapatkan tiga variabel. Oke. Nah, karena kita mau tiga persamaan kesetimbangan, yaitu sigma momen, sigma H, dan sigma V, tentu saja reaksi tumpuan yang Anda hitung itu tidak boleh lebih dari tiga. Kalau dia lebih dari tiga, maka struktur statis tak tentu. Oke. Jadi kalau Anda menghitung, Anda melihat suatu struktur reaksi tumpuannya bisa lebih dari tiga, maka otomatis strukturnya statis tak tentu. Contoh gedung portal sederhana saja, tapi dia punya tumpuan ada empat. Kalau dia tumpuannya ada empat, otomatis pasti strukturnya statis tak tentu. Tumpuannya ada dua pak, tapi dua-duanya dijepit, berarti ada momen yang bekerja di situ. Ada gaya vertikal bekerja di situ masing-masing. Berarti strukturnya statis tak tentu karena sudah punya reaksi tumpuan lebih dari tiga. Itu Anda belajar di semester 1-2. Struktur statis tertentu itu Anda hanya, sederhananya hanya Anda akan nemukan di jembatan. Rata-rata di jembatan. Ya, walaupun ada juga jembatan yang konstruksinya adalah statis tak tentu menjadi jembatan seperti apa? Misalnya jembatannya adalah jembatan cantilever. Kenapa? Karena dia perhitungan dasarnya itu adalah balok menerus atau continuous beam. Dilihat ada jembatan tuh yang di erection dengan cantilever ya. Itu udah strukturnya statis. Dia adalah struktur balok menerus. Jadi balok menerus itu adalah struktur statis tak tentu. Tapi kalau dia terpotong ya, bukan menerus ya, terpotong ya. Itu adalah statis tertentu. Oke, itu clear? Nah, untuk analisa struktur sama struktur statis tertentu itu juga Anda akan menghitung sederhana respon strukturnya ya, yaitu ada reaksi tumpuan, ada deformasi dan ada gaya dalam atau analisa struktur statis tak tentu itu juga tujuannya cari reaksi tumpuan, cari displacement dan cari gaya dalam. Karena strukturnya statis tak tentu, sehingga tidak bisa lagi diselesaikan dengan metode-metode biasa yang seperti metode cross, yang dipakai dengan metode-metode persamaan kesetimbangan, tidak bisa lagi dipakai karena persamaan kesetimbangan dasar itu hanya tiga. Sedangkan variabel yang kita mau cari lebih dari tiga. Nah, untuk menyelesaikannya itu Anda harus menggunakan beberapa cara
bisa dengan menggunakan metode cross, metode cross ya, yang ditemukan oleh Hardy Cross ya, metode ubahan sudut deflection, metode yang ketiga adalah metode dalil tiga momen atau persamaan tiga momen kita atau Clapeyron method. Yang keempat ada metode Takabea, ada metode Kahni ya. Nah, dari poin 1 sampai poin 4 ini adalah sebenarnya sifatnya analytical nih, nanti saya jelasin ya. Nah, ada lagi penyelesaian struktur statistik tak tentu itu dengan numerik, dengan apa? Dengan menggunakan matriks, dengan program SAP, program StatPro, Midas, SANS, dan seterusnya. Itu adalah pendekatannya secara numerik. Tapi yang poin 1 sampai 5 bukan numerik, ya. Tapi lebih ke analytical. Ya. Kalau numerik itu nanti kapan-kapan saya jelasin lebih detail. Ya, kita review nih. Analisa struktur statis tertentu. Anda belajar di semester 1-2 itu ada simple beam. Ya. Simple beam itu apa? Simple sederhana, beam sederhana. Ada portal biasa ya, portal statis tertentu. Ya. Ada Gerber. Struktur Gerber atau ya. Terus ada truss atau rangka batang. Rangka batang yang strukturnya statis tertentu. Karena ada juga rangka batang yang strukturnya statis tak. Ini Anda belajar di semester 1 dan 2. Yang kedua yang wajib Anda harus pahami sebenarnya adalah mekanika bahan atau mechanics of material. Di mekanika mechanics of material, Anda harus belajar yang namanya penampang property. Ya, section property. Seperti ada momen inersia, ada modulus yang atau modulus asitas, modulus geser, titik berat, modulus penampang, modulus plastis, dan seterusnya. Itu Anda harus belajar di semester 2. Jadi semester 2 mekanika bahan ini, kalau Anda kawinkan dengan analisa struktur, Anda kawinkan dengan desain struktur, akan keluar suatu perencanaan komponen, perencanaan elemen-elemen struktur ya. Oke. Okay. Di semester 4, Anda belajar yang namanya lendutan, defleksi atau deformasi. Ini yang tadi saya sudah jelaskan loh, salah satu respons deformasi atau deflection atau displacement. Ada metodenya namanya metode beban satu satuan atau unit load, ada metode kastik, ada metode momen area, ada balok konjugasi, dan seterusnya. Oke, okay. Itu adalah bagaimana menghitung defleksi. Kenapa defleksi? Pak, karena defleksi itu menjadi syarat mutlak dalam merancang suatu konstruksi gedung, di mana defleksi yang terjadi akibat beban harus lari daripada defleksi yang diizinkan oleh standar, misalnya standar SNI. Oke. Okay. Nah, yang keempat adalah analisa struktur statis tak tentu. Inilah yang Anda belajar nih, struktur statis tak tentu. Metodenya Anda harus pakai metode cross, metode Takabea, slope deflection, Kahni, dan seterusnya. Struktur sipil kita itu, lagi-lagi saya katakan, itu adalah small displacement. Jadi, syarat utamanya itu adalah elastik linear. Artinya material itu dengan beban yang tadi didapatkan itu, penampang material kita itu masih posisinya adalah elastik dan linear. Ini kalau Anda belajar di hukum Hooke ya, Anda lihat di hukum Hooke mekanika bahan itu apa itu elastik, apa itu linear, saya kira kita tidak perlu lagi mengulang ya. Jelaskan saja karet. Karet itu adalah elastik. Elastik itu adalah ketika kita beri beban, dia akan mengalami pemuluran atau deformasi ya pada batas tertentu. Kalau dilepas, dia akan balik lagi ke posisi awal. Itulah yang disebut dengan elastis. Lawannya adalah plastis. Kalau plastis itu plastik, Anda tahu plastik ya, meleleh.
plastik itu kalau Anda bakar, misalnya dia akan meleleh, tapi apakah dia akan kembali ke posisi semula? Tidak. Dia tetap meleleh. Adalah plastis, tapi dalam perhitungan beban, perhitungan gaya-gaya dalam struktur kita atau respon struktur kita, seluruh asumsi yang dipakai adalah material itu harus elastik, linear, itu wajib. Oke? Oke, lanjut ya. Nah, di semester 6. Nah, ini teman-teman yang sekarang semester apa? Sekarang semester 6, ya. Semester 6 nih. Berarti ini harusnya jatuh di semester 7 nanti Anda belajar yang namanya metode matriks. Ini adalah metode numerik. Ada metode fleksibilitas, ada metode kekakuan. Ketemu lagi dengan saya kalau Anda belajar analisa struktur metode matriks. Ya. Terus satu lagi adalah mata kuliah pilihan. Finite element, ya, atau metode elemen hingga. Ya, ini Anda belajar di semester 7 atau semester 8. Oke, semua yang kita review tadi itu tujuannya semata-mata. Artinya sederhana, kembali lagi. Tujuannya hanya mencari respon struktur akibat adanya aksi. Respon strukturnya adalah reaksi tumpuan, ada deformasi atau desain, ya, atau lendutan, ya, perubahan bentuk, ya. Dan gaya-gaya dalam atau internal force. Oke. Baik. Sampai situ ada teman-teman mungkin bisa bertanya dulu. Oke, clear ya? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita review saja. Ini saya sudah ngomong panjang lebar tadi ya. Apa itu analisa struktur? Ilmu untuk menentukan efek dari suatu beban pada suatu struktur, fisik, dan komponennya. Respon struktur akibat beban yang bekerja, itu tadi ya, ada reaksi tumpuan, titik atau posisi atau deformasi. Yang ketiga adalah gaya-gaya dalam atau internal force. Baik, teman-teman, ada mungkin yang bertanya sebelum saya akhiri. Ini sebagai bagian dari awal perkenalan kita dulu ya, teman-teman. Apa ya? Mati keluar kerjaan. Kalau ke bawah makin lama lagi kerjaannya juga keluar. Untuk materinya ini di share di virtual nggak? Saya share di virtual. Tak share di virtual, boleh? Ya. Ini ya saya share di virtual. Nanti tak share di virtual, Bapak. Wow. Untuk absen di virtual ada ya, Pak? Lagi? Absen di virtual apa? Ada ya, absen. Absen ya harus absen di virtual, Bang. Di saya virtual kan ada absen toh? Lupa saya, Pak, belum absen, Pak. Di absen ya, kan. Itu saya bikin jadwalnya dari jam 2 sampai jam 4. Ya. Teman-teman baik, mohon absen ya, sesusah-susahnya paling enggak aktifkan lah handphone, karena absensi itu menjadi penilaian subjektif dari setiap dosen
izin absen dulu ya, Pak. Nggak bagus, rajin, jadi ada sedikit ya, pertimbangan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya, guys? Izin absen dulu ya, Pak. Oh, siap. Baik. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri dulu ya. Nanti saya share kuliahnya. Nanti kita lanjut karena ini pertemuan kita masih panjang nih. Kalau kamu kuliah juga nggak? Kalau Cibubur deket ya? Cibubur. Orang Batak ya? Siapa nama? Bagian bentuk kelas ya, teman aku juga ada di sini, si Jerry. Jadi apa? Jadi Piono. Kalau malam di sini di bawah itu sih, terus apa? Kamu kalau kerja jalan kaki? Jalan kaki, komen. Ya. Nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Iya, Pak. Bulan puasa tahun kemarin. Oke, Pak. Ya. Nanti kita lanjut lagi dengan lanjutan dari materi ini. Nanti saya kirimin materi ini. Oke, guys. Terima kasih. Saya ingin mulai hubungan sama tenaga saudara. Bilang-bilang gitu. Saking percayanya ya. Yang ditanyain. Baik, guys. Terima kasih. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.